Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam channel Arish TV bersama dengan Rais Hamid. Yeah. Mungkin video aku kali ini akan mendapat mixed reaction terutamanya dari kaum perempuan. Video aku kali ini aku nak cerita serba sedikit kelebihan sekiranya anda berkahwin dengan seorang tentera. Tapi jangan salah faham eh. Bukanlah tujuan aku buat video ni untuk suruh korang kahwin dengan tentera juga, kahwin dengan askar juga. Tak jadi tidak kena kahwin dengan tentera. No. Sebab aku kan bekas tentera. Takkan aku nak cerita pula kelebihan berkahwin dengan tokek ketum. Macam tak kena lah pula kan. Mungkin kepada wanita-wanita di luar sana yang masih single, yang masih mencari-cari jodoh, masih tercari-cari calon suami. Mungkin juga yang dah ada boyfriend seorang tentera tapi macam ragu-ragu. InsyaAllah lepas tengok video ni, mungkin korang akan ada keyakinan sikit lah untuk menerima korang punya boyfriend tu yang tengah kerja sebagai tentera ni menjadi suami pilihan korang. Apa-apa pun, jodoh itu adalah ketentuan Allah SWT. Selain daripada handsome, kacak, bergaya, menawan dan stylo. Our deck on this hop will be 10,000 feet. There'll be no engagement below that. Selalunya dalam rumah tangga ni, isu yang akan berbangkit ialah mainly berkenaan dengan duit. Duit nafkah lah, duit anak lah, duit pembelanjaan rumah lah dan sebagainya. Tapi sekiranya anda berkahwin dengan seorang tentera, anda tidak perlu risau sebab gaji seorang lelaki yang bekerja sebagai seorang tentera setiap bulan akan dipotong sebanyak 10% dan akan dikreditkan terus ke dalam akaun si isteri. Ah, menarik kan? Dari pangkat yang paling bawah sekali sampai pangkat yang paling atas sekali dalam tentera. Potongan gaji ini dinamakan sebagai potongan paksa. Antara tujuan potongan paksa ni, tentera kan, kadang-kadang kena outstation, kena kerja jauh, kena kerja luar, kadang sebulan, dua bulan tak jumpa dengan family. Mungkin akan ada isu berkaitan dengan suami nak bagi duit dekat isteri, kadang-kadang isteri tak terima duit daripada suami, susah apa semua. So dengan potongan paksa ini, di mana jua suami anda berada, anda boleh check account bank anda. 10% daripada gaji suami anda akan terus dimasukkan direct ke akaun personal si isteri. So, jangan risau bab tu. Kepada yang maybe dah confirm, dah plan nak kahwin dengan bakal suami seorang tentera ni, anda akan berpeluang merasai pengalaman majlis perkahwinan mengikut adat istiadat ketenteraan. Yang ini bukan semua orang boleh dapat. Sebab adalah aku tengok artis-artis lah berbenda lah yang nak buat majlis kahwin dorang bertemakan istiadat ketenteraan. Tak boleh. End up kena panggil dengan Kementerian Pertahanan, kena saman dan sebagainya. Sebab istiadat perkahwinan tentera ni hanya tentera sahaja yang layak. Sebab kata orang it's a lifetime punya experience lah. Pada hari majlis tu, suami korang akan kena pakai baju istiadat tentera, pakaian nombor satu, siap lengkap dengan semua aksesoris, dengan medal, dengan pedang. Dan dia adalah macam-macam lagi. Anda akan diiringi dengan orang yang pakai pedang, jalan seiringan dengan korang. Lepas tu diiringi pula dengan music bagpipe. Nanti korang kena lalu bawa pedang lah, nanti kena potong kek pula pakai pedang askar tu, macam-macam lagi. Dan memang sangat best lah sebab bukan semua orang dapat merasakan pengalaman ni. Nak cerita kehidupan lepas berkahwin pula, korang jangan risau sebab tentera memang mementingkan sangat-sangat kebajikan untuk keluarga tentera. Korang dapat tinggal dekat quarters yang dekat dalam camp. So nak cerita pasal security, keselamatan, insyaAllah memang terjamin lah. Takkan adalah kes-kes rompakan lah, pecah rumah lah dan sebagainya. Lepas tu pula untuk anak-anak tentera akan ada sekolah yang berdekatan dalam kamp tentera tu juga. Anak-anak nak pergi sekolah pun akan ada feri sekolah ataupun bas sekolah khas untuk anak-anak tentera. Dan dalam satu-satu kamp tentera ni pula, dia ada banyak fasiliti. Dia ada kolam renang, dia ada tempat permainan, ada padang golf dan sebagainya. So anda sebagai keluarga tentera akan layak untuk menggunakan semua fasiliti ni. Antara kelebihan lagi kalau nak cerita pasal benda yang kena-mengena dengan kesihatan. Yang ni memang best gila lah. Sebab keluarga tentera daripada isteri sampai ke anak, berapa puluh anak korang ada pun, korang layak untuk mendapat rawatan percuma di mana-mana
hospital ataupun klinik kesihatan kerajaan. Termasuk kalau ada pembedahan ke, ada penyakit kronik ke, walaupun suami-suami korang tu dah berhenti daripada tentera, korang masih lagi layak untuk mendapatkan rawatan percuma. Contoh macam isteri aku hari tu, dia nak bersalin tapi terpaksa melakukan pembedahan. Tambah pula aku ex-pegawai, aku layak untuk dapat ward first class. So isteri aku alhamdulillah memang selesa dan pembedahan caesar tu dapat dilakukan dengan jayanya. Alhamdulillah. Dan juga untuk isteri-isteri tentera ni, korang akan melibatkan diri di dalam satu persatuan khas untuk isteri-isteri tentera yang dinamakan sebagai BAKAT ataupun Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera. So dalam BAKAT ni memang ada macam-macam aktiviti dan juga tujuan khusus dia adalah untuk menjaga kebajikan dan hal ehwal keluarga anggota-anggota tentera. Sebab bukan senang apabila anda menjadi seorang isteri pada seorang tentera yang bertanggungjawab menjaga keamanan Malaysia ni. Sebab kadang-kadang ada suami yang terpaksa kerja jauh dekat Sabah, Sarawak, family pula dekat Semenanjung. Lepas tu kadang-kadang pula tak dapat cuti-cuti, kena beku COVID-19, pandemik lah apa benda semua. Lepas tu stres lagi, moral down sebab berjauhan dengan suami. Dan siapa lagi yang selayaknya yang faham perasaan sebagai seorang isteri tentera melainkan isteri kepada tentera juga. So kadang-kadang dia akan ada perjumpaan, akan boleh cerita masalah dan sebagainya lah. Dan isteri-isteri tentera yang lain juga akan bagi sokongan moral kepada isteri yang tengah down lah. Ni untuk kepada wanita-wanita yang sukakan function, sukakan majlis-majlis dinner, majlis-majlis keramaian. Sekiranya suami anda seorang tentera, anda juga berpeluang merasai pengalaman untuk menghadiri pelbagai jenis majlis keramaian ataupun majlis dinner yang besar-besar. Bukan calang-calang punya majlis dinner tau. InsyaAllah korang akan dapat pengalaman makan malam bersama Yang di-Pertuan Agong, makan malam bersama Sultan-Sultan, Menteri-Menteri, ada makan malam beradat. Lepas tu pula insyaAllah kalau suami anda dianugerahkan pingat diraja, korang dapat juga datang ke istana tengok sendiri suami korang dipakaikan pingat oleh Sultan dan macam-macam lagi function kalau dalam tentera ni. Lepas tu isteri-isteri tentera ni juga berpeluang untuk travel. Oh, ini ramai yang suka ni. Sebab sedia maklum, tugas askar ni dia bukannya dekat satu tempat je. Kadang-kadang dia kena posting dekat sini, kena posting kat Sabah, kena posting kat Sarawak. Dan ada juga kadang-kadang suami-suami anda akan diattachkan ke overseas menjadi ADA. Contohnya dekat Thailand, dekat Korea. Kadang-kadang selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan boleh bawa family sekali pergi tinggal dekat mana suami anda tengah bekerja. Dan sekiranya anda mempunyai anak, dapatlah sekali anak-anak korang merasa sekolah dekat Korea, sekolah dekat Thailand. Kalau nak cerita pasal Malaysia sahaja, memang insyaAllah confirm lah satu Malaysia korang boleh pergi. Lepas tu kalau ada rezeki pula, dapatlah korang merasai naik sendiri kapal terbang. Mungkin nak travel daripada Langkawi nak balik ke KL ke apa ke, suami korang yang tentera tu bolehlah buat permohonan untuk family korang menaiki. Tapi kena ada tujuan lah. Tak bolehlah main suka-suka naik nak pergi holiday lah. Contohnya macam tujuan balik kampung ke. So itulah sahaja sedikit banyak antara kelebihan, benefit yang aku boleh share dekat korang sekiranya anda wanita-wanita di luar sana yang insyaAllah dijodohkan ataupun memilih tentera sebagai pasangan hidup anda. So yang single-single tu, yang masih mencari-cari calon suami tu, bolehlah cuba-cuba berkenalan dengan tentera-tentera di luar sana. So insyaAllah maybe aku akan dapat mixed reaction daripada wanita-wanita. Mungkin akan cakap, aku tak kahwin dengan tentera, okey je, bahagia je. Aku tak kahwin dengan tentera, tak ada masalah pun. Ini channel aku, ini konten aku, suka hati aku nak cerita pasal apa pun. Tak suka, tak payah tengok. Sekiranya ada di antara yang sedang menonton video ini memang dah jadi seorang isteri kepada tentera, bolehlah komen, share pengalaman korang. Boleh cerita dekat semua orang macam mana bestnya menjadi isteri kepada tentera. Dan korang juga boleh share video ni, share, 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 share. Dan jangan lupa like video ni, jangan lupa subscribe dekat sini pula kan. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni. InsyaAllah lepas ni aku akan buat video yang lebih kepada pengalaman aku di dalam tentera. Dan insyaAllah next video aku, aku akan share dengan korang pengalaman-pengalaman seram yang
pernah aku alami sewaktu membuat beberapa latihan ketenteraan di dalam hutan, dan juga kem-kem yang pernah aku duduk sewaktu aku dalam tentera. So stay safe, duduk rumah, jaga diri, kita jaga kita. Kita sama-sama fight COVID-19 ni. Kita bagi kerjasama yang paling mantap untuk kita punya frontliners. Assalamualaikum. Bye-bye.